Okay guys, baru-baru ni Gardenia telah menaikkan harga roti dia guys. Tapi hari ni saya bukan nak cerita pasal ni, saya nak cerita pasal produk baru daripada Gardenia guys, iaitu mi segera guys. Numi mi segera guys. Dia ada 3 jenis perisa guys. Ni adalah perisa kari dan harga dia sekarang adalah RM3.99 harga pengenalan. Sekali tengok macam Maggi ni packaging ya guys. Okey, dia ada lagi yang mi goreng ni. Dan ni adalah yang ayam guys. Tapi hari ni saya nak cuba yang ini saja, yang kari, sebab ini yang paling viral dan susah nak cari ya guys. Saya pun cari 2 kedai 7E baru jumpa guys. Okey guys, jom kita lihat dalam dia dulu guys. Okey guys, ni dia guys. Gardenia Nun Mi guys. Ni Nun Mi ada keluar juga yang mi kuning. Saya biasa masak pakai mi kuning ni ya guys. Dia tak ada rasa macam alkali ya. Okey, perisa kali. Satu pack ni ada 5. Jom kita langsung lihat dia guys. Okey, cara penyertaan dia ada 2 eh. Sama ada kita nak buat sup ataupun buat mi goreng pun boleh ya guys. Jom kita buka dalam tengok dia guys. Okey, ini dia guys. Tengok packaging macam roti pula. Atas ni ya, roti punya packaging biasa macam ni ya, Gardenia punya. Jom kita tengok dalam ni ada apa. Okay, dia ada perencah satu saja guys. Perencah dia satu saja dengan mi. Jom kita pergi masak guys. Didihkan air, masukkan mi dia. Lepas tu kita masukkan perencah dia guys. Kita aduk-adukkan dia supaya perencah dia sebatian eh. Lepas tu kita tutup, tunggu 3 minit guys. Okey guys, siap guys. Okey guys, ni dia guys. Okay guys, saya try mi dia dulu ya guys. Mi dia okay, kenyal, lepas tu tak mudah kembung eh. Terbaik mi dia guys. Okay, saya try pula kuah kari dia ya guys. Kuah kari dia ada kurang sikit lah guys. Sebab dia punya rasa kari tu tak rasa sangat. Lepas tu cuma dapat rasa macam pedas. Lepas tu kari pedas. Kuah kari tu rasa tak kuat. Dan rasa dia memang tak boleh lawan Maggi lah guys. Maggi tetap yang terbaik eh. Tapi sekadar untuk melepaskan rindu kari boleh juga. Okay guys, hari ni sampai sini saja. Kita jumpa lagi guys. Terima kasih guys.